Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa lagi bareng saya, Cak Samsul, di Cak Samsul Official, teman-teman. Kali ini bareng Jaya Baru, ini dari Indoro Ampel, miliknya Mas Dadang. Kali ini membawa DBX-1231 Equalizer sama Lexicon MX-200 untuk efek vokal. Kemudian SP-260 2-in 6-out dari Mikey, ini untuk Digital Speaker Management System atau DLMS-nya. Ada juga Marani, DPA-260P 2-in 6-out juga. Kemudian ini ada CX3400 crossover manual dari Behringer. Kemudian ada DPX-166XS ya untuk kompresnya. Ada kompres juga dari MDX-4600 ini dari Behringer. Dan DPX-2231 dari Jaya Baru untuk equalizer mengcover bagian monitor panggung sama penonton. Ini panelnya membawa NX10000 maslab dan Kappa, ada juga Studio ini untuk ngaper subwoofer, ini untuk SR-annya, ini untuk sub sama SR-an panggung. Mixer 32 channel mono, ini grupnya ada 4, ada master LRM untuk out-nya. Nah ini juragane. Tetap yang sama, GL2400 dari Alphead yang sudah malang melintang di dunia sorteropan sama acara event tradisional seperti jaranan. Ini sering juga ini untuk acara di luar. Auknya pakai 6 ini, auknya ada 6, kemudian tunnya juga ada 6. Ini lagi disetting untuk acara nanti malam orkesan. Jadi orkes lengkap nanti ya, ada drum sama kecer-kecernya juga. Terus sekarang tak kasih lihat untuk bagian depan ya, untuk monitor penontonnya. Monitor penonton ini mengcover ada dua ya LR, yang sana ada subwoofer dobelan sama SR-an 15-15 tweeter. Karo subwoofernya 18 in kali 2, di sini juga 18 in kali 2, yang atasnya 15-15 tweeter. Ini 15 nya pakai Excellent. Yang atasnya ini ada JBL, atasnya lagi pakai Hike. Kemudian ini di support oleh Dewi Umama, ini wedding organizer ya. Ini acaranya di Doro Ampel. Kalau alamatnya ini berada di Sambidoplang, Sumber Gempol, Tulungagung. Kali ini juga ada monitor vokalnya ada aktifan 2. Ini dari Soundcraftman 15 Twitter. Ini ada 2 biji untuk mengcover di bagian vokalnya. Ini drummernya nanti juga ada monitor sendiri, monitornya yang sebelah sana. Ada singlean sub sama SR-an 15-15 Twitter. Dan di sini juga ada sub singlean sama yang atas ini Hooper yang HA400, 15 HA400 ya, dari Hooper. Jadi adiknya AK15. Sana juga ada HA, dia ada 2 biji nanti untuk mengcover di bagian musisi. Kalau alat musiknya nanti kanan kiri ada di sana. Ini. Terus nanti ini untuk mengcover di bagian monitor vokalnya. Biar suaranya lebih menggelegar dan penuh di bagian area sini. Ini penontonnya juga banyak sekali karena makanya pakai 2 ini untuk mengcover bagian penonton sana, dan yang 2 ini untuk vokalnya. Ini Pak Dadang sama krunya lagi mempersiapkan untuk perkabelan di set drum. Set drumnya pakai Samsung. Ini pakai Samsung set drumnya. Jadi ini biar sejajar ditaruh di atas meja biar suaranya bisa penuh untuk bagian atas. Kali ini banyak banget yang sudah mulai berdatangan untuk tamunya lagi menikmati hidangan. Ini terop terbaru dari Jaya Baru. Ini teman-teman kalau sudah sering melihat di liputan saya sebelumnya bisa tulis juga di nomor HP-nya ya. Bisa langsung kontak ini kalau mau persewaan alat pesta. Ini
bisa mengcover semuanya, baik dari dekorasi, prasmanan, meja kursi, dan tenda juga sound system. Alamatnya Doro Ampel, Tulungagung. Sangat bersih sekali ya, ini memang elegan tampilannya. Karena ini masih maghrib, ini masih brick, nanti tak kasih lihat untuk sound outnya nanti aja ya. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cak Samsul Official. Oke, terima kasih. Nanti kita kasih lihat untuk suaranya dari cek sound sama suara dari sound outnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya. Thank you.
Oke teman-teman, barusan kita dengarkan untuk sound out-nya dan keseluruhan sudah saya berikan reviewnya. Kali ini hujan teman-teman, jadi saya kurang konsentrasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya biar enggak ketinggalan video terbaru dari Cak Samsul Official YouTube channel. Oke, matur suwun. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.